least once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. Halo, salam sejahtera semua. Selamat datang ke channel Berita Malaysia Kini TV ini untuk kupasan berita hiburan. Sebelum saya teruskan perkongsian berita ini, jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe channel ini. Saudara dan saudari semua, hari ini kita dikejutkan dengan satu kabar berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia, khususnya penggemar berita hiburan. Sehingga kini status hubungan cinta Hajana Nik masih menjadi tanda tanya, sehingga ada yang berkali-kali berteka-teki siapakah kekasih Janah yang sebenar. Namun baru-baru ini rakan selebriti tanah air Zarina Zainuddin membuat naik video di dalaman Instagram miliknya, menampakkan Janah Nik yang kelihatan ayu berpakaian pengantin serba putih dan terlihat begitu cantik di atas pelamin bersama pasangannya. Menjengah ke ruang komen lantaran berkenaan, rata-rata warganet memuji kecantikan Janah Nik sebagai pengantin cantik. Terdahulu selepas pelakon kecukan Melayu, Zilon Dini membuat pengumuman bakal berkongsi berita besar, sehingga kini masih tiada sebarang pengumuman lanjut. Menerusi laporan berita harian, pelakon penyanyi dan pengacara berusia 27 tahun itu berkata dia akan mengadakan pertemuan dengan media bagi berkongsi berita baik. Enggan menedakan butiran baik yang ingin dikongsikan, Janah Nik atau nama sebenarnya Nurul Janah Munir berkata dia sedang menyusun perencanaan untuk masa depan dan ada berita baik yang mahu dikongsikan, dan sebenarnya beliau tidak boleh beri sebarang komen buat masa sekarang. Tapi kami akan ada berita, kami akan mengusikan dengan semua orang dalam masa terdekat, jelas Janah. Ramai yang menyangka selebriti ini cuba merahsiakan sesuatu dan bakal menghadiahkan peminat berita mengenai perkawinan pasangan cinta Janah dan Dini. Namun sehingga kini tiada pemakluman rasmi yang dikeluarkan mereka. Dan bagaimanapun, menerusi tinjau murai mai di laman Instagram Zarina, perkongsian gambar Janah di atas pelamin itu adalah sewaktu sesi penggambaran bagi sebuah drama yang bakal ditayangkan. Dan apa-apapun buat peminat setia Janah Nik, nantikan maklumat eksklusif yang bakal diumumkan kelak. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita tergempak. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya. Semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda sepanjang tahun 2023 ini. Dan pada yang belum subscribe channel ini dan baru saja menonton video ini, bantu channel ini untuk berkembang dengan baik. Walaupun banyak kelemahan, tetapi saya akan coba untuk perbaiki dari semasa ke semasa, karena setiap komen Anda pasti saya akan tapis dan saya akan lakukan. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya.
real good.